Kami keluarga panjatkan kehadiran Tuhan yang maha baik, yang pada kesempatan ini sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama dengan umat wilayah rohani Santa Maria Ratu Rosari dalam pertemuan ibadah wilayah rohani, sekaligus juga ungkapan syukur kami sekeluarga yang pada hari ini atas berkat dan rahmat Tuhan saya boleh ketambahan usia yang setahun dan genap membilang usia yang ke-46 tahun. Dan pada saat ini atas nama keluarga kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Nona, adik-adik sekami yang sudah berkesempatan hadir bersama-sama dengan kami untuk bersyukur kepada Tuhan, juga sekaligus sudah mendoakan kami. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Lebih khusus, kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Yosef Turambi yang sudah memimpin kita pada ibadah wilayah malam hari ini. Berikanlah mereka semangat untuk saling mencintai satu sama lain, sehingga keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini juga kami keluarga ingin menyatakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan Allah yang maha baik, yang sudah begitu baik di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kehidupan saya, sehingga tadi saya katakan bahwa hari ini saya boleh merayakan hari ulang tahun. Saya percaya, saya mengimani bukan karena kuat dan gagahnya saya ataupun keluarga saya, tetapi semua adalah berkat rahmat dan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya dan keluarga. Keluarga ini menjadi contoh, kalau Discovery menjadi contoh keluarga yang ekologis. Kalau yang di belakang mungkin bisa merasa sekarang dinginnya di bagian belakang. Keluarga ini seimbang dalam tugas dan di rumah, dan ini menjadi contoh juga bagi kita dalam hidup. Saya agak terharu tadi Pak Jeff. Saya agak kaget dan saya terharu karena tidak terpikir. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Pak Jeff itu tidak saya pikirkan seperti itu, karena saya hanya menjalani saja apa yang ada di hati dan ada di pikiran, dan sesuai tentu dengan tema ABP, tentu kita harus ikut apa yang disampaikan juga oleh keuskupan berkaitan dengan tema ABP tentang keadilan ekologis. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga. Ada mama mantu di sini bersama dengan ipar-ipar. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih umat. Semoga kita semua akan tetap bergandengan tangan, akan tetap saling mengasihi, saling menopang, karena kita adalah sahabat seperjalanan. Untuk mencapai keselamatan, itu kan yang selalu kita berkumpul tentu bersama-sama di tempat ini. Tiap minggu ibadah wilayah kita berkegiatan karena kita adalah sahabat seperjalanan. Sahabat seperjalanan
untuk mencapai keselamatan. Jadi turang baku-baku sayang, baku-baku topang. Selamat ulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday.